Belum balik, pergi ambil misu rumput. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Cik Palung, apa abang? Terima kasih banyak-banyak kerana pemain lagi tengok di channel Kebun Abah. Pak Long, continue buat video apa yang Pak Long lakukan di kebun. Untuk hari ini, masa Pak Long tebang-tebang dalam episod yang lepas tu, Pak Long nampak setiap pokok-pokok yang Pak Long tanam lah, pokok kontan yang Pak Long tanam tu, rumput-rumput dah mula naik sebab kita pergi tapuk tai biri-biri, tapuk tai ayam di situ. Keadaan tu macam menjadi satu persaingan lah pula antara rumput dengan pokok kontan Pak Long. Ini dua benda Pak Long nak buat. Yang pertama, Pak Long nak misi rumput di sekeliling pokok-pokok kontan anak-anak moktan, anak jambu, anak cempedak, derian semua. Kita clear di sekeliling pangkai dulu. Kemudian ada masa nanti Pak Long nak clearkan di belakang Pak Long ni. Nampak tak? Nampak macam lawa. Tapi bila musim hujan ni, dia cepat sangat tumbuh. Sebelum dia tumbuh terlalu panjang melebihi satu kaki yang menyebabkan Pak Long nanti susah nak misi rumput, biar Pak Long layang-layang-layang saja dulu. Let's go, jom. Cik Palung tunjuk ni. Ha, tengok ni. Pokok apa pelam Pak Long. Di bahagian bawah ni dia subur sangat lah berbanding dengan kawasan yang lain ni, nampak ni. Ha, ni pokok jambu. Pokok jambu ni pun sama. Nanti kita nak misin sekeliling. Ni belah ni banyak pokok cempedak ni. Tengok tu pokok cempedak. Habis naik rumput di bahagian bawah dia. Kita clear lebih kurang dalam 3 kaki ataupun 4 kaki macam tu.
Alhamdulillah cik, settle dah semua. Lebih kurang dalam berapa pokok? 15, 16 pokok juga sampai ke ujung sana tu. Belah sana ada, belah sana 2, 3, banyak-banyak-banyak. Semuanya Pak Long buat macam ni. Keliling ni. Ni nak tunjukkan apa sikit. Kalau kita nak misi menggunakan apa tali macam tadi tu, kalau kita tak ada protector, dia akan jadi lagu ni cik. Nampak tak? Dia berdaya sekali dengan batang-batang ni. Untuk pokok, pokok cempeda, pokok moktan, kalau berdaya macam ni tak ada masalah cik. Dia akan naik semula dengan lebih, dengan lebih kuat lah. Pak Long tak tahu nak cerita lagu mana. Tapi kalau kita tak mau bagi jadi lagu ni, ada Pak Long tunjukkan hampa dulu satu idea daripada Tok Alang Channel. Dia serelum apa botol di sini dulu supaya dia dapat protect daripada tali mesin tu. Jadi taklah jadi lagu ni. Ni yang jadi lagu ni sebab Pak Long tak boh. Tak ada masalah cik. Nanti dia sembuh, nanti dia akan lebih kuat daripada yang asal ni. Buanglah daun-daun ni. Ni umur berapa lah? Tak sampai setahun lagi ni. Tapi nampak gayanya si CH28 Pak Long ni makin menjadi-jadi. Alhamdulillah. Sampai. Panjo. Dah tengah-tengah mesin putus. Putus ni. Putus tak apa baby. Nanti kita pergi cari tali lain kan kita boh. Ataupun nak pusing. Kalau pusing nanti hat ni tak kena. Dia duduk di atas bau ni. Tak apa-apa, nanti saya buat lah. Kita tengok tak mana ada tali baru, nanti kita boleh. Mantap ni, mantap. Ni jenis Ogawa tu. Ni Ogawa. Pak Long dah pergi tutup pintu pagar. Pelan-pelan kita pergi. Ada tak ni? Ada tak ni? Tak ada cik. Tak ada. Pak Long tutup saja lah. Ya. Tak ada. Ada tiga ekor hak ni ya. Pak Arab dengan kampung. Hak ni utama ya. Tak ada lari ya ni. Lari lah, tak main lah. Elok Pak Long settle ya. Tengok-tengok cuai main. Benju. Di sunyi oh sini oh. Tak ada orang lalu. Cek, tak ada orang lalu. Melainkan baju yang main. Ini lah Benju. Benju ni main kapal sejenis dengan Pak Long kat lah. Kapal 02 dari Kedah tu. Tapi dia main awal. Awal 20 tahun tu. Lebih kurang awal 20 tahun pada Pak Long main. Pak Long, Abang Jo ni dengan Cikgu Tempur semua sekapal tu main. Kami main mana Selai Seminggang. Main bekerja di sini dan akhirnya kami menetap di sini lah. Alhamdulillah layanan orang sini pun bagus. Ni Abang Jo, nak tanya ni. Duit tak ada orang, tak ada orang ni. Menatang-menatang saya hilang ni. Agak-agak menatang main ambil ke? Ataupun menatang kepala hitam main ambil? Tak tahu pasal tak nengok lagi. Banjur dah sepanjang-panjang banjur duduk dekat-dekat ni. Rumah pernah kena pecah tak? Tak je, rumah banjur pergi mana tinggal tu. Tak ada kan? Tu saya duduk heran. Ada orang kata orang main ambil. Ada orang kata menatang main ambil. Tu menatang-menatang saya hilang tu. Mesin rumput saya tak hilang. Pam saya tak hilang. Barang-barang aduh bersepah sini tak hilang. Tapi yang hilangnya ni kot mereka main ambil buat lauk raya kot. Tahu lah. Susah nak cakap orang nak tuduh orang pun tak syok. Pada tak tengok. Kalau tengok tak apa. Ni tak tengok. Tak nak. Banjur dua Pak Long bagi siap rumah ni. Pak Long kata kurang-kurang nak buat atap kena ada RM5,000. Janganlah kita ni asur-ansur lah. Gaji bulan ni aku nak beli apa? Beli dulu. Yang atap berkarat. Atap ni kira ada bumbung tu nampak semangat je lah. Ada bumbung pasal lah. Adik ni aku beli zen dulu. Pasal zen boleh kat simpan. Kalau kayu boleh kat simpan. Tapi bengkok kalau duduk dengan panas.
tak apalah, lepas-lepas ni kita cuba tengok ah, aku korek duit ke mana-mana. Mana tahu cangkut-cangkut keluar duit ke peti besi ke noh. Melawak sangat manjur ni. Cik, kalau rasa cukup dulu kot video untuk kali ni. Pak Long tak larat, letih lah. Galas mesti rumput lah. Pi bagi ayam makan lah. Macam ni lah kehidupan di kebun. Duduk saja-saja. Hampa yang tak ada kebun, mai lah tengok channel Kebun Abah ni. Moga-moga apa yang Pak Long tunjuk ni boleh memberi sedikit manfaat, semangat pada hampa yang baru nak mula. Hampa yang dah lama nak mula. Hampa yang lama dah mula tu. Apa tengok-tengok lah Pak Long. No? Salam jumpa lagi. Manjur. Bye-bye lagi kali ni. Lama tak jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.